kronologisnya waktu itu hari Selasa pagi, warga menemukan salah satu pintunya atau rumahnya itu dibobol oleh orang tadi kenal, dengan ditemukan jejak kaki di rumahnya dan juga pintu udah posisi terbuka. Nah, setelah itu kita rame nih, maksudnya kok sampai ada yang dibobol. Nah, ternyata begitu keluar, saya juga ikut heboh di situ karena istri juga bilang, "Wah, ternyata rumah kita juga dibobol." Nah, ternyata setelah beberapa lama kita di bawah sedikit berdiskusi ini, kok sampai ada pencurian ada di dua rumah. Nah, ternyata bangun lagi warga, beberapa juga ngumpul, rumahku juga dibobol. Nah, itu korban ketiga, dan ada beberapa percobaan, diduga di percobaan yang akan dilakukan pembobolan juga di dua rumah yang lain. Tapi dari lima percobaan ini, tiga yang ternyata dibobol oleh maling itu, dan kita perkirakan kejadian itu sekitar pukul 3. Modusnya dia mencongkel jendela, dan kemudian dia mengambil kunci yang pintu yang terkunci, di mana posisi kunci itu masih menempel di dalam. Jadi dia mencongkel jendela, kemudian mengambil kunci yang masih tertempel. Nah, kemudian kuncinya itu dibuka untuk membuka pintu utama. Nah, disitulah dia mulai beraksi bisa masuk. Ya, paling kita minta sama developer lagi untuk apa yang dijanjikan dari awal, kayak segi keamanan, CCTV yang dijanjikan 24 jam itu akan kita push lagi, karena sampai sekarang sudah hampir 2 tahun lebih tidak ada yang kita dapatkan. Kalau untuk sekarang ini udah ada pemasangan CCTV belum, Pak, di rumah ini, Pak? Di perumahan ini, Pak? Dari developer tidak ada, karena dijanjikan sama developer CCTV 24 jam ternyata sampai saat ini tidak. Fungsi dari pihak developer ada ya, tapi tidak maksimal. Nah, warga punya sendiri, tapi sangat minim. Jadi segi keamanan memang kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi, mau dari pihak developer ataupun dari pihak warga.